凌真，这柳木棺材是专门为你准。正阳宗第九殿主，我要杀了你！都出来吧！北楚元皇，把门。之路。报！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil menaklukkan Sekte Qing Yun. Dan Ye Chen kemudian memasrahkan Sekte Qing Yun untuk dipimpin oleh Zhou Ao. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini semua praktisi undangan dari berbagai sekte telah sampai di Aula Zengki untuk menghadiri ulang tahun Tetua Ling Jin. Para murid yang ada di sana terpukau dengan kemegahan tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Tetua Yun Qing yang berasal dari Sekte Qing Yun telah tiba di sana. Dia pun langsung disambut oleh salah seorang pengawal Aula Zengki yang kemudian menunjukkan jalan untuk bertemu dengan Tetua Ling Jin. Tidak lama setelah itu tetua yang berasal dari Sekte Hengyu juga sampai di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian muncullah ketua aula cabang Sekte Qing Yang Zining Suang yang juga menghadiri ulang tahun Tetua Ling Jin. Para murid yang ada di sana terpukau melihat kecantikan Ning Suang yang sangat cantik luar biasa. Tidak lama setelah itu datanglah Tetua Ling Jin ke tempat tersebut. Tetua Ling Jin berterima kasih kepada semua undangan yang telah mau menghadiri pesta ulang tahunnya. Semua orang yang ada di sana kemudian memberi hormat kepada Tetua Ling Jin. Beberapa murid kemudian memberikan hadiah untuk Tetua Ling Jin berupa tanaman obat spiritual yang sangat luar biasa khasiatnya. Dan dengan senang hati Tetua Ling Jin menerima semua hadiah dari para muridnya. Tetua Ling Jin kemudian mengumumkan karena semuanya telah hadir jadi hari pesta ulang tahunnya akan segera dimulai dan tiba-tiba. Ling Jin, 这柳木棺材是专门为……我都不耐烦了吧？谁呀这是？棺材？寿宴带这个？Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut karena tiba-tiba muncullah sebuah peti mati tidak jauh dari tempat Tetua Ling Jin. Ye Chen yang sudah ada di sana kemudian berkata bahwa dia telah menyiapkan peti mati tersebut untuk Tetua Ling Jin. Menurutnya jika dia nantinya telah masuk ke dalam peti tersebut, dijamin dia tidak akan bisa bangun lagi. Beberapa orang yang ada di sana nampak sangat terkejut lagi karena ternyata yang membawa peti mati adalah Ye Chen. Tetua Ling Jin yang melihat itu, dia nampak sangat marah dan bertekad untuk mewafatkan Ye Chen. Ye Chen kembali berkata lagi bahwa ini adalah hadiah untuknya dan di hari ulang tahunnya ini, dia harus berbicara tentang masa lalu dengan Tetua Ling Jin. Beberapa saat kemudian peti mati tersebut melesat tapi berhasil diblokir oleh seorang praktisi yang juga sangat kuat. Praktisi tersebut nampak sangat marah sampai-sampai dia mengeluarkan energi spiritualnya. Dan setelah itu si praktisi melesat tapi pedangnya berhasil ditangkap oleh dua jari milik Ye Chen. Semua orang yang ada di sana nampak sangat kaget dan terkejut lagi karena Hun Yuan Chenran adalah kultivator tahap puncak ranah Nether Point. Tapi dengan mudah berhasil dikalahkan oleh Ye Chen. Tetua Ling Jin yang melihat itu dia sangat marah dan mengekstrak kekuatan energi spiritualnya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tetua Ling Jin kemudian berkata bahwa hari ini dia mewakili keadilan akan mewafatkan Ye Chen yang merupakan aliran iblis.
Setelah mendengar perkataan demikian, para praktisi lainnya juga berdiri dan mengekstrak kekuatannya berniat untuk menangkap Ye Chen. Ye Chen yang melihat itu, dia juga segera mengekstrak kekuatannya. Ye Chen kembali berkata lagi bahwa Tetua Ling Jin juga pernah berusaha mewafatkannya pada masa lalu di Padang Belantara. Dan saat ini Ye Chen memiliki kekuatan iblis sehingga Tetua Ling Jin tidak akan mungkin bisa mengalahkannya. Dan ternyata akibat mengekstrak kekuatan sebelumnya, Ye Chen berhasil menumbangkan beberapa praktisi lemah yang ada di sana. Ye Chen kemudian bertanya kepada Tetua Ling Jin apa itu kebenaran dan apa itu iblis. Tetua Ling Jin kemudian menjawab bahwa dia adalah kebenaran sedangkan Ye Chen adalah golongan iblis. Para praktisi yang ada di sana juga mengacungkan pedangnya dan berkata bahwa aliran iblis akan mereka kalahkan. Ye Chen yang mendengar perkataan mereka, dia hanya tertawa padahal mereka selalu berbuat kejahatan tapi mengaku dirinya berada di aliran kebenaran. Setelah itu banyak sekali para praktisi yang melayang di atas awan di udara berkata apa itu kebenaran dan apa itu aliran iblis. Tetua Ling Jin nampak sangat terkejut ketika melihat para praktisi dari berbagai keluarga muncul dan akan melawannya. Sementara itu, para anak buahnya tiba-tiba terkapar karena tidak mampu menahan kekuatan suara yang diselimuti energi spiritual dari para praktisi yang ada di atas awan tersebut. Jining Suang yang melihat itu, dia juga sangat kaget karena dia masih belum mengetahui permasalahan antara Ye Chen dengan Tetua Ling Jin. Sementara di udara, semua praktisi mengekstrak kekuatannya dan menyalurkan kekuatan pada pedangnya. Dan tiba-tiba tempat dan semua orang yang ada di bawah menjadi porak-poranda akibat energi spiritual pedang yang sangat banyak tersebut. Setelah itu semua orang yang ada di bawah kemudian berkata bahwa memang benar Tetua Ling Jin adalah seorang iblis yang sangat berbahaya. Mereka berkata demikian karena takut terhadap pasukan Ye Chen yang sangat banyak di atas langit. Tetua Ling Jin yang melihat itu, dia nampak sangat kecewa karena semua muridnya malah ingin berkhianat kepada dirinya. Para anak buahnya kemudian berkata bahwa selama bertahun-tahun mereka mengetahui bahwa yang selalu berbuat kejahatan adalah Tetua Ling Jin. Namun selama itu pula mereka menutupinya dan berpura-pura menjadi bangsa yang adil dan ingin mendominasi semua sekte. Bahkan setelah itu semua pedang tertuju kepada Tetua Ling Jin dan berkata bahwa mereka akan membunuh seorang iblis yaitu Tetua Ling Jin. Mereka semua juga berkata bahwa mereka semua tidak akan pernah mentolerir aliran iblis seperti Tetua Ling Jin. Mendengar itu Tetua Ling Jin menjadi sangat marah tapi tiba-tiba dia memuntahkan seteguk darah. Ye Chen kemudian berkata dengan merendahkan Tetua Ling Jin bahwa dia saat ini sangat tidak disukai oleh semua orang. Mendengar itu membuatnya semakin marah dan tiba-tiba energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah serangan yang sangat hebat berasal dari MC kita masih berhasil diblokir oleh Tetua Ling Jin. Tetua Ling Jin nampak sangat terkejut karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Ye Chen benar-benar sangat hebat dan luar biasa. Dibandingkan pada saat Ye Chen di padang kekacauan sebelumnya, saat ini kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada saat itu. Ye Chen kemudian mengekstrak kekuatannya dan muncullah makhluk energi spiritual yang sangat mengerikan. Beberapa saat setelah itu, mereka berdua kembali beradu kekuatan lagi. Akibat ledakan energi kekuatan barusan membuat patung Tetua Ling Jin harus terpotong dan menjadi dua bagian. Dan itu membuatnya tidak menyangka dan sangat kecewa dan sangat marah kepada MC kita. Ye Chen kemudian melemparkan tombaknya ke udara dan tiba-tiba kabut hitam yang sangat mengerikan mengelilingi tempat tersebut. Tiba-tiba di udara muncullah seperti sebuah diagram iblis yang sangat mengerikan. Ternyata geng Ye Chen mengekstrak kekuatan dewa dan iblisnya untuk mewafatkan Tetua Ling Jin. Beberapa saat kemudian petir-petir menggelegar di udara dan muncullah sebuah tongkat yang sangat kuat menyerang kepada Tetua Ling Jin. Tetua Ling Jin mengekstrak kekuatannya dan muncullah sebuah energi binatang iblis yang juga sangat kuat. Dan setelah itu adu kekuatan di antara mereka berdua pun terjadi.
Namun pada akhirnya membuat tetua Ling Jian harus terdesak dan energi spiritualnya hancur begitu saja. Sebuah tombak juga melesat dan berhasil menancap pada dada tetua Ling Jian. Semua orang yang ada di sana nampak sangat terkejut dan tidak menyangka ternyata Ye Chen unggul dalam pertarungan ini. Ye Chen kemudian mendekati tetua Ling Jian dan berkata bahwa ini pernah dilakukan tetua Ling Jian kepada dirinya beberapa tahun yang lalu. Ye Chen juga menambahkan bahwa tetua Ling Jian lebih jahat dariku dan menyerupai makhluk iblis. Tetua Ling Jian yang mendengar itu, dia kemudian berkata bahwa dirinya berasal dari aliran kebenaran yang tidak akan pernah mati. Setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya dan sepertinya akan segera meledak. Beberapa orang praktisi dengan cepat mendekatinya dan menciptakan sebuah formasi. Mereka semua pun berhasil menciptakan formasi dan berhasil menekan energi kekuatan yang ada pada tubuh tetua Ling Jian. Ye Chen kemudian berkata bahwa basis kultivasi tetua Ling Jian saat ini telah rusak dan dia akan membiarkannya hidup tanpa kultivasi seni bela diri. Sementara itu tetua Ling Jian memerintahkannya untuk mewafatkannya saja. Karena tetua Ling Jian tidak sanggup untuk hidup jika dia tidak memiliki kekuatan seni bela diri karena pasti akan direndahkan oleh orang lainnya. Ye Chen kemudian melemparkan ke arah Hong Chen Shui dan memerintahkannya untuk dikirim ke dunia manusia pana. Setelah itu dua orang praktisi kemudian membawanya pergi dari tempat tersebut. Semua orang yang ada di sana kemudian berterima kasih dan memberi hormat kepada Ye Chen yang telah melepaskan mereka semua dari cengkraman tetua Ling Jian yang penuh dengan kejahatan. Mereka semua juga sangat mendukung terhadap kelakuan Ye Chen yang telah mengalahkan tuan mereka semua yaitu tetua Ling Jian. Namun tiba-tiba Ye Chen meminta tas penyimpanan mereka semua untuk diserahkan kepada dirinya. Selain itu mereka semua diperintahkan untuk menghancurkan kultivasinya karena pada masa lalu telah ikut bergabung untuk mewafatkan Ye Chen. Mendengar itu mereka semua kemudian berkata kenapa mereka semua harus menghancurkan kultivasinya padahal saat ini sudah berada di pihak Ye Chen. Setelah berkata demikian, tiba-tiba muncullah beberapa tetua yang berniat untuk menghancurkan basis kultivasi mereka dan juga merebut tas penyimpanan milik mereka semua. Melihat itu, semua orang yang ada di sana ketakutan dan kemudian mereka menghancurkan basis kultivasinya. Seorang wanita yang ketakutan berniat untuk pergi namun tiba-tiba muncullah si botak biksu yang merupakan naga kuno. Si biksu botak kemudian mengajak wanita tersebut untuk jalan-jalan dengan dirinya. Tapi tiba-tiba muncullah biksu botak lainnya dan langsung memukul si biksu botak tersebut hingga pingsan tak sadarkan diri. Si biksu botak kecil kemudian meminta harta-harta yang dimiliki oleh si wanita. Si wanita pun kemudian memberikannya dan kemudian lari dari tempat itu. Tetua Yunqing yang ada di sana nampak sangat bingung dan tidak menyangka karena semua orang yang ada di sana sudah tergeletak tidak berdaya. Beberapa saat kemudian dia memanggil ketua sekte yang ada di sana namun ternyata itu bukanlah ketua sekte melainkan seorang wanita. Ye Chen segera menghampiri tetua Yunqing dan memerintahkannya untuk menghancurkan kultivasinya. Dan jika tidak maka Ye Chen lah yang akan menghancurkan kultivasi tetua Yunqing. Tetua Yunqing kemudian berkata bahwa pada saat ini sekte Hengyu dan juga sekte Qingyun sedang memburunya. Jika Ye Chen berani-berani menyakitinya, maka sekte Qingyun tidak akan pernah melepaskannya. Karena tidak kunjung menyerah, Ye Chen kemudian mengekstrak kekuatannya dan masih berhasil diblokir oleh tetua Yunqing. Namun pada akhirnya tetua Yunqing harus terlempar dan terkapar dan memuntahkan seteguk darah akibat kalah adu kekuatan dengan Ye Chen. Ye Chen kemudian meremehkan tetua Yunqing karena menurutnya tetua Ling Jian lebih kuat daripada tetua Yunqing. Tetua Yunqing semakin marah dan kemudian mengekstrak kekuatan mata emas api ilahinya. Namun Ye Chen menahannya dengan kekuatan energi hitam yang juga sangat kuat. Hai Shido! Di saat demikian, tetua Yunqing segera kabur melarikan diri. Namun guntur-guntur yang ada di langit berhasil mewafatkan tetua Yunqing karena dikendalikan oleh Ye Chen. Tian Lei Luo.
Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Okelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.